Ternyata ada juga ya orang yang kisah hidupnya seperti gue. Ya tapi dia masih beruntung sih. Paling gak dia sempat kenal siapa ibu kandungnya sampai dia berusia 17 tahun. Lah gue, gak ada tuh satupun memori tentang ayah kandung gue yang bisa gue inget. Boni, PS-nya dimatiin dong. Mami lagi seru. Gini deh, kalau Boni matiin PS-nya, terus bantuin Mami beres-beres, nanti Mami beliin ice cream. Ice cream? Dapat ice cream! Pinter ya, sini-sini. Mulai sekarang, aku harus lebih giat lagi nyari orderan buat bayar cicilan rumah. Semoga berkah. Silahkan naik, ini permennya mau? Enggak, nggak doyan. Padahal enak loh. Ini power banknya silahkan pakai. Masih full buat HP gue. Dasar anak muda zaman sekarang. Ini mbak helmnya, yuk berangkat. Yuk. Mas, tadi boleh tuh mas, permennya satu dong. Gitu dong. Berada pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, keamanan ketiba cinta. Bang, bawa motor yang bener dong. Mbak dong, nyanyinya yang bener. Jadi gimana, Sel? Mengenai tawaran saya waktu itu. Apa kamu berminat? Gimana ya, Bu, ya? Ayo dong, Sel. Bergabung lagi sama kami. Saya ini lagi butuh orang kayak kamu, Sel. Kalau mengenai gaji, bisalah nanti dinego. Yang jelas, gaji kamu sekarang lebih besar daripada gaji kamu sebelumnya. Gimana? Bener kan lu bukan Sally? Lagian juga malu-maluin banget kan kalau temen kita Sally jadi driver Okejek, ya nggak? Lagian kayak orang kurang duit aja. Kerja apa aja boleh asal halal, ya nggak? Kayaknya enggak sih. Tapi ya, Udah nggak usah dipusingin, kenapa sih? Nah, saatnya kita menjemput yang halal. Yuk. Ayo dah, semangat. Wow. Sally, Sally. Ibu, ya Bu. Kok malah ngelamun? Jadi gimana jawabannya? Oke kan? Kalau oke, hari ini juga saya akan bilang sama Mary untuk menyiapkan semuanya, ya sebentar. Maaf Bu. Kebetulan saya sudah bekerja di tempat yang baru, Bu. Di tempat yang menyenangkan. Di tempat yang menyenangkan? Emangnya kerja di Tamaria? Maksud saya, di tempat kerja saya yang baru, sangat luar biasa, Bu. Tapi saya sangat berterima kasih sekali ya, Bu, atas tawaran untuk bekerja di sini lagi. Sebenarnya kamu ini sekarang kerja di mana sih, Sel? Saya jadi penasaran sama kamu. Dari Ibu juga tahu, Bu. Pokoknya asik deh, Bu. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Bu. Saya permisi dulu.
Iya, iya. Sukses ya, Sel. Makasih, Bu. Mas. Astagfirullahaladzim, kenapa sih? Ada apa lu, ha? Ganggu orang kagak lihat gue lagi istirahat apa lu? Pak, ampun, Pak. Ampun, Pak, jangan apa-apain saya, Pak. Tenang, Mas. Saya gak ngapa-ngapain, Pak. Saya cuma lagi cari orang. Bapak, bukan cari saya, tapi kan, Pak. Mas, lihat orang ini. Ini sales yang tadi kemarin. Ntar, kalau gue bilang tahu, bisa kebawa-bawa dah. Enggak, Pak, nggak tahu. Siapa nih? Nggak pernah lihat saya. Mas, yakin nggak ngelihat? Yakin lah. Yakin nggak kenal? Enggak. Oh iya, ini gak tau nama saya. Kalau Mas lihat orang ini, tolong segera hubungi saya. Siap, Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Barangnya dari sini. Stella, Mama. Stella.